lebih kepada untuk unpacking video untuk share content dengan korang. Golet, Vanillit, 12 inch, Vivo Solo Q-Fan dan juga... Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku Eddie dan selamat datang ke channel aku, Eddie Fadli. Di mana hari ni dalam segmen Abah, dia bawa slot Pokemon Trading Card Games. Aku nak unpack Booster Box Darkness Abyss lagi. Kalau korang tak nak tengok, aku dah buat unpacking part 1 dan part 2 untuk Darkness Abyss Booster Box sebelum ni. Dan aku akan letak link dekat atas ni. Dan aku dapat card yang antara paling ramai orang nak lah dalam video tersebut. Dan aku tak sangka sendiri lah, dan aku sendiri pun nak card tu, which is aku sangat excited sampai hari ni masih lagi tersenyum. Jadi aku tak expect kita akan pull card yang sama daripada Booster Box kedua ni. Tadah! Ini dia. Disebabkan tak silap aku, setiap satu karton ataupun satu case yang ada 6 booster box, kau akan dapat possibility maksimum 2 card itu sahaja. Dan member aku dah pull lagi satu card sebab kita kongsi satu karton tu. So ada 6 case, dalam satu case tu ada 6 booster box. Aku ambil 2, member aku Haris ambil 2 dan Jeff ambil 2. Dan Jeff pull satu card tersebut dan aku pun pull satu card tersebut. So aku tak rasa dalam booster box ni ada card tersebut lagi satu lah. Jadi tapi tak apa, kita ada satu lagi card yang aku masih perlukan, iaitu Saizo HR ataupun Hyperware, di mana card lain aku dah beli secara single lah sebab malas nak pening-pening. Sebab hari tu ramai orang buat claim sale dengan harga yang murah, jadi aku kaut je lah senang cerita. Aku cuma harap dapat pull Saizo Hyperware tu. Thank you kepada Toys Bar sebab dapatkan aku booster box ni macam biasa. Jadi kalau kau berminat nak dapatkan trading card games punya item dan sebagainya, kau boleh check out kedai dia dalam link di bawah. Aku akan letak Facebook dan Shopee dia. Kalau korang belum subscribe channel aku, klik butang subscribe kat bawah, like video ni, share dengan kawan-kawan korang, okay? Dan kalau korang berminat jadi geng Abah ataupun membership dengan channel aku, klik butang join di sebelah butang subscribe tu, di mana korang boleh support channel aku dengan membayar RM7.50 setiap bulan. So kalau korang dah ready, jom kita unpack Darkness Abyss Booster Box Part 1. Okay, so kita ada booster box untuk kali kedua ni daripada Darkness Abyss kita akan unpack. Sebab aku memang dah pre-order 2 booster box awal-awal hari tu, jadi jangan terkejut lah walaupun aku dah dapat card yang aku nak, aku still beli booster box dia. Sebab aku takut tak dapat pull, sebab tu aku beli 2 booster box sebagai langkah berjaga-jaga. Sebab macam aku cakap sebelum ni, dalam satu karton booster box di mana ada 6 booster box, possibility untuk pull paling banyak adalah 2 card yang aku nak tu lah, card yang paling wanted lah. Tapi tak apa, ada possibility pun mungkin ada, tapi kita tahu macam mana. Kita tengok, kita buka dulu. Okay, so kita dah buka dah. Kita punya Eternatus V, gambar luar dia Darkness Abyss. Ini dia booster box, cakap kedai selalu jual macam ni lah. So hari ni kita buka part 1 sahaja, di mana separuh sahaja. Ya, macam biasa kita takkan buka semua sebab satu video akan jadi panjang. So aku nak susun dulu, korang tunggu jap. Okay, dan macam biasa juga korang boleh pilih sama ada korang Team Grimmsnarl, Team Sentiscotch, Team Eternatus ataupun Team Charizard. Dan aku masih setia dengan Team Charizard aku, di mana dalam booster box pertama yang aku unpack, Team Eternatus menang dalam video pertama dan video kedua, part 1, part 2. Dan agak mengagumkan jugalah pull-pull dia. Tapi tak apa, kita akan setia dengan Team Charizard VMAX lagi. Dan kalau korang dah ready, jom kita mulakan unpack. Dan jangan risau, code card aku akan belanja. Alright, kali ni aku pakai mic aku dengan baik, jangan risau. Code card dia 1, 2, 3, 4. Aku tak tahu kalau first pack kita akan dapat card yang baik ke tak. Kita ada Fire Energy, kita ada Parasect. Aku nak susun card ke tepi supaya senang nak jual nanti. Big Parasol, card ni pun functional juga aku tengok. Pansage, Golurk, Vanillit, 12 inch, Teddiusa, Reverse Holo Torchic dan juga first kita ada first hit dengan Mewi. Wow, Mewi ni aku ada pull dalam luar unpacking aku lah sebenarnya. Oops, sorry, tak kat sini ni. Mewi. Okay. Dan kalau korang tak tahu, channel aku sekarang dah ada membership, di mana kalau korang berkenan nak support channel aku,
korang boleh klik butang di bawah sebelah butang subscribe tu lah. Korang boleh bayar RM7.50 setiap bulan dan boleh support channel aku dengan baik lah. The Luna Tone, Datrix, Glimwood Tangle, Fancier, Mavi, Snubble, Tawas, Hukidi. Wow, Vivo Solo SK Billion ni rare kan? Ya, ni Vivo Solo rare, cantik lah. Dan juga Suana. Suana ni katnya functional. Aku dapat di dalam pre-release kit tapi dia tak keluar masa aku main. So agak menyakitkan hati juga. So ada satu air lah. Okay. Kita pergi ke booster bag pula. Booster pack ketiga daripada team Grimmsnarl. Ikut kad dia. Korang aku dapat pull kad yang baik-baik secara online. Di mana online pun aku pun ada nak hunt juga nanti. Ada Darkness Energy, Gotoria, Pierce, Powerful Energy, Clink, Ducklet, Marip, Paras, Gotita, Moral, Weaver's Follow dan Grimmsnarl V. Lagi sekali kita pull dia. Wow, dua hit daripada team Grimmsnarl nampaknya. Yo. Wow. Dan last time Haris dia ada cerita kat aku, setiap booster box akan ada 14 white code, iaitu pull untuk holo at least. Dan dia punya dapat 7 pack, 7 hit untuk setiap booster box. Di mana aku pula dalam first video dapat 8. Jeff member aku dapat 9 hit. So dia agak random juga. Kita ada Blowing Smoke. Alamak, aku dah bercampur aku punya trainer dengan Pokemon. Sorry guys, sekejap eh. So, aku susun kad aku mengikut type. Sedang tak? Sedang asingkan. Vibrava, Sinistry, Karablast, Melton, Mariani, Purloin, nama Melayu habis Mariani kan. Tauros dan Stantiscotch VMAX. Wow, 3 pack berturut-turut ya. Kedua, wuih gila lah. Dalam satu team saja, team Grimmsnarl saja dah pull 3 card berturut-turut. Kita ada Stantiscotch VMAX. Wah, ini agak menarik. Okay, ini agak unik sebenarnya. Pull kita awal gila dah pull semacam. Aku harap janganlah habis awal-awal ni, nanti hujung-hujung tak ada apa-apa dah. Okay, 1, 2, 3, 4. Dan diorang kata lah, setiap booster box akan dapat at least 1 VMAX. So kita dapat VMAX kita dah sebenarnya. Kita Darkness Energy, Staravia, Dwellos, Pupita, Diglett. Aku suka Diglett ni sebab dia ada patung Diglett dalam game Sword and Shield. Kalau korang perasan, dekat area fossil tu ada patung ni, ada tugu tu. Panpo, Spinarak, Bounsweet, dan Space, Milotic, Reverse Holo. Ni cantik. Dan Milotic ni pun rare. Oh, aku suka artwork-artwork yang cantik. Dia sangat mengagumkan bila korang tengok. Okay, so nampaknya team Grimmsnarl mendahului dengan 3 hit. Wow, which is unexpected lah. Sebab dia dapat 2 V dan 1 V Max. Aku tak ambil sleeve aku. Nampak tak? Tak apa, bias kan aku. Bila dapat cari V Max satu, dalam kabut ambil sleeve kan. So booster daripada team kedua, team Stantiscotch eh. Ada code card. Okay, 1, 2, 3, 4. Psychic Energy, Bird Keeper, Solwark, Relicant. Relicant ni regional Pokemon dalam Pokemon Go kalau korang tak tahu. Dekat New Zealand dapat kan. Lavita, Grimer yang cuba mencapai sesuatu, Galarian Darumaka, Sentret, Rowlet dan Chomel. The Hippodon, wuih Reverse Holo rare sahaja lagi. Dan juga Mimikyu rare. Okay, nampaknya aku rasa baki-baki pack untuk side sebelah ni dah habis sebenarnya. Even last time masa part 1 video aku yang booster box pertama tu, kita dapat 3 hit saja dan kita dapat 5 hit dalam video kedua. So agak random sebab aku ambil by side kan, aku tak pisahkan ke apa. So kita tengok macam mana. Kita ada Grass Energy, Combusken, Glimwood Tangle, Lywon, Skitty, Deino, Jigglypuff, Dunspace, Clink, Vanillite Reverse Holo dan juga Hydreigon. Hydreigon ni macam Ghidorah. Kalau kau tak di Godzilla, kepala tiga konsep dia macam sama juga. Wow. Tapi aku perasan VV dalam set ni agak tak mahal sangat lah. Sebab dia tak berapa function kot. Menjap azan, tunggu sekejap eh. Okay guys, sorry guys, tadi azan subuh berkumandang, so kena hormat dulu. Jadi, kita dah susun kad dia. Alright, kita ada Psychic Energy, kita ada Old PC, Ariados,
Dark Trio, Tediusa, Pansir, Pansir nama dia, Molul, Wishiwashi, Kyufen, Reverse Holo, Asselgor, wow, ini pun rare, banyak juga rare kita, dan Suquin Holo rare. Dan Suquin ni kalau kau perasan artwork dia sangat cantik, Legendary Dog, wow, menarik. So nampaknya tak ada apa hit yang sangat menarik daripada tim City Scotch so far, sebab aku rasa dah kena karut dengan tim Grimmsnarl just now. 3 hit ni awal-awal dah lah, dia pack tak awal aku pack, bagilah pack Charizard yang hit ke, kan bagus sikit. Grass Energy, Zvelos, Familiar Bell, Struggle Gloves, Rookidee, Mr. Galarian, Mr. Mime, Electrike, Deino, Passimian, wow, Reverse Holo Hiding Energy ni pun, kad ni pun famous juga masa aku functional. Dan juga kita ada full art Stunfisk V. Aku rasa ni antara full art yang tak berapa berbaloi sangat, sayang. Wow, tapi cantik, aku suka. Dari segi artwork wise, full art sangat cantik, itu tak menafikan. Tapi dari segi Pokemon ni awaklah buruk sangat, sebab dalam game dia menyamar jadi Pokeball yang kononnya Pokeball terbiar lah. Bila kau nak pergi ambil dia, sebenarnya dia adalah Pokemon perangkap. So nampaknya Santiscosh nampak satu pool dengan Galarian Stunfisk V. So kita pergi ke tim Eternatus. Aku rasa tim Charizard tak ada apa-apa lah ni. Macam last time pun tim Charizard tak ada pool apa-apa pun, kesian aku tengok code card tu korang. Dan code card ni aku perasan bila aku share, laju betul orang claim. Kesian orang lain tak claim. Tapi betul lah, aku pun kalau kadang aku tengok video orang lain, Poketuber lain, aku nak claim pun susah sebenarnya. Vanilby, Vanillite, Gotita, Nikit, Shelmet, Reverse Holo Vanilby lagi dan juga Dracozolt. Aku tak, badan dia punya buntut besar, badan dia kecil. Ni fosil Pokemon untuk Galarian lah kalau kau tak tahu. Okay, nampaknya hit kita nampak macam kurang sikit kali ni, maksud aku dari segi value wise. So aku cakap luck untuk pool sebenarnya random jugalah. Kau akan dapat hit, tapi hit apa yang kau dapat tu tak tahu juga. Alright, kita ada Fighting Energy, Yelhorn, Ursaring, Poltergeist, Skewbert, Spinarak, Lavesta, Hippopotas, Hippopotas, sebut susah tu, Golett, Reverse Holo Hydrogen, Reverse Holo Rare lagi, dan juga Galarian Darmanitan. Wow. So seterusnya pack Eternatus. So aku tak boleh mengharap banyak sangat dari set ni, tapi kita mungkin ada chance dapat Secret Rare ataupun Hyper Rare lagi. So itu antara hit yang sepatutnya ada lah. Kalau tak ada tu maknanya box kita box dead lah, macam kes kena kat box Azrai masa dia buka Rebel Clash lagi tu. Pasal tak kalau korang tengok video tu di mana dia tak ada hit sangat pun, Cape of Toughness, Mariani, nama habis Melayu lah Mariani. Touch, nama lecturer aku sebenarnya. Oh kan, Mariam nama lecturer aku. Starly, Skamori, Pansage, Reverse Holo Sentret, dan juga wow, Holo Rare Darkrai. So Darkrai antara Pokemon yang bagi aku handsome. Dia macam style lah, dia smart. Alright, tu kita booster pack seterusnya. Code card tu korang 1, 2, 3, 4. Wow, suspend aku. Tapi aku dah agak excited daripada booster box pertama last time pun aku dah pull card yang aku nak. So aku dah macam tak fikir sangat sebenarnya hit untuk ni. Ni lebih kepada untuk unpacking video, untuk share content dengan korang. Golett, Vanillite, Trapinch, Reverse Holo Kyufen, dan juga kita pull Hyper Rare. Itu dia tu VMAX Hyper Rare. So wow, 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 wow. Aku tak expect dalam first unpacking dah pull macam-macam. So aku takut second part kita nanti tak apa-apa. Tapi aku berjaya pull Eternatus VMAX Hyper Rare. So kalau korang tak tahu, kad ni antara kad yang paling orang cari dalam set ni dari segi functional, selain daripada Crobat. Dan Hyper Rare dia mungkin value lebih sikit. Wow, tapi kita nak Scizor VMAX Hyper Rare, tapi dapat Eternatus Hyper Rare. Daripada pack Eternatus sendiri kita dapat Eternatus VMAX. Okay, agak valuable, tapi tak boleh lawan kad yang aku pull last time. Still, dia ada value lah. Okay, nanti aku kena sleeve. Pergi ke pack seterusnya. Wow, nampaknya part 1 booster box kita
melampau-lampau. Dan aku takut part 2 tak ada apa-apa. Sekiranya sebelah yang kita ambil tu adalah sebelah yang banyak benda best. Heat Energy, Pelicans, Deino, Panseer, Mavip, Snubbull, Tauros, Ductrio, Reverse Holo dan juga Granbull. So kita pergi ke pack terakhir kita, pack geng Team Charizard, di mana Team Charizard agak mustahil untuk buat comeback melainkan dia pull card dia sendiri, Charizard VMAX. Sebab so far card Charizard VMAX adalah card termahal dalam set ni lah. So far lah Charizard, senang kata apa-apa card Charizard yang dah ultra rare kat atas dah kira ada value dah automatically. Tu yang mencabar tu. Steel Energy, Pokemon Breeders Nurturing, Fletchinder, Hiding Energy, Electrike, Galarian Mr. Mime, Grimer, Klink, Skitty, Gotorita, Reverse Holo dan juga Perchinchin Holo Rare. Wah, gila lah. Part 1 kita pun dah mengancam macam ni. Tapi tak tahu juga full rate booster box ni. Kadang-kadang aku tengok ada video tu, dia pull ke video ke gambar, ada Mamat share, dia kata dia pull 2 VMAX dalam video dia, which aku pun macam tak expect possible jadi. Ada yang pull, ada yang tak dapat pull VMAX langsung tau. So random tau. Rose, Simipo, Panseer, Molul, Wishiwashi, Kyufen, Deino, Solrock Reverse Holo dan juga Melmetal Rare. Melmetal ni adalah Pokemon yang bagi aku unik juga sebab dia sebenarnya Bullnut kan. Bullnut dengan welding punya biji timah tak apa sebenarnya. Aku pun tak tahu nak gambarkan sebenarnya. Okay, kita pergi ke booster pack second last daripada Team Charizard. Aku rasa dah habis lah pool untuk side ni sebab semua pergi ke side kedua dah, part 2 dah. Kalau tak nanti part 2 tak ada unpacking, tak ada pool nanti. Tak adil nanti, tak adil. Klang, Shah Alam tak ada eh. Tarin Jaya pun tak ada, kita ada Klang saja dalam video kita. Ada Simisage, Skarmory, Chupchu, Wimpod, Bundlebee, Toxel, Reverse Holo Feebas yang kesunyian. Aku kesian betul tengok Feebas ni. Dan juga Vanilluxe Rare. Dan booster pack terakhir Charizard punya team, team aku lah, di mana aku agak kecewa. Dalam video sebelum ni, dalam booster box pertama pun dia tak ada hit sangat. Tak apa, hina ni dia. 3-4. Okay, booster pack terakhir daripada set kita, adakah ada magic dalam booster pack terakhir ni? Lightning Energy, Gotorita, Pokemon Breeders Nurturing, Combusken, Starly, Aron, Chupchu, Rowlet, Jigglypuff, Reverse Holo Billowing Smoke dan juga Melmetal Rare jagi. Wow ni, Reverse Holo Trainer pun ada value sebenarnya tau. Okay, so nampaknya Team Charizard tak berjaya pull apa-apa langsung. Agak menyedihkan. Dan kita ada 5 hit daripada part 1 booster box Darkness Ablaze. So kita go to balik kad kita dapat. Kita ada Grimmsnarl V, kita ada Mew V, kita ada Galarian Stunfisk V, kita ada Sentiscotch VMAX. Wow, ini menarik. Dan juga kita ada Eternatus VMAX Hyper Rare. Kad ni pun value dalam 100 lebih lah, tak silap aku sekarang. Tak tahu dia akan naik ataupun turun. Tapi kad ni orang pakai untuk deck lah. Sebab kalau aku tengok dia punya ability ni adalah untuk tambah bench darkness. Dan damage dia pun based on darkness Pokemon. So lagi banyak darkness Pokemon kau, lagi tinggi lah damage. So kini kalau dia kata boleh 8 bench, so dia boleh attack sampai 270 tak silap aku. Termasuk dia lah, lebih kurang 9.3 apa lah. Okay, aku harap korang enjoy dengan unpacking hari ni. Jangan lupa subscribe channel aku, klik butang subscribe kat bawah. Korang boleh like video ni, share video ni dan korang juga boleh join channel aku untuk support membership channel aku untuk lebih banyak content lah. So aku harap korang enjoy dengan unpacking hari ni. Nantikan part 2. Kita jumpa lagi lah next video guys. Watch again.